Sebuah mobil jenis Carry Pickup terbakar di Kelurahan Sukarsari, Kecamatan Sarolangun, Kabupaten Sarolangun terbakar pada Senin malam, sekira pukul 20.45 waktu Indonesia Barat. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Sarolangun, Arsyad, menduga mobil yang terbakar itu membawa bahan bakar minyak, BBM, dalam jerigen ukuran 35 liter. Mobil dengan nomor polisi BS9587GC kini telah diamankan oleh pihak kepolisian untuk penyelidikan lebih lanjut. Mario Dwi Kurnia, Metro Jambi TV, melaporkan.